yang keempat yang kami kontrak. Setiga rumah sebelumnya biasanya kami berpindah karena desakan dari pemilik berpindah. Tapi kali ini didesak oleh diri sendiri untuk pengen pindah, untuk apa ya, mencari tempat yang lebih luas dan asik buat nongkrong. Dimana nongkrong itu oleh teman-teman Mas 56 diyakini itu sebagai tempat bertukar pikiran, dan itu bisa mengundang teman-teman dari apa ya, dari background atau disiplin ilmu atau ketertarikan yang bermacam-macam, untuk jantan dan nongkrong di sini, yang tujuannya semoga bisa membuahkan, mengembangkan bibit fotografi yang sudah kami tanam. Rumah ini ada 10 kamar yang kami bagi. Di pojok sana itu adalah stock room. Kemudian di bagian ini ada 4 ruang, ada 4 kamar yang kami gunakan untuk galeri. Terus kemudian ruang sebelah ini itu digunakan oleh juara. Juara itu print lab. Terus kemudian ada Yusno Shop, itu motorboardnya Yusno Way. Kemudian ada 1 kamar untuk minimal residensi dan 2 kamar di belakang untuk 2 anggota kami, Fehung dan Abu. Terima kasih sudah datang, dan ruangan ini terbuka buat teman-teman untuk bisa datang ke sini. Mbak Mela Jasma dari Rumah Seni Cemeti akan membuka pameran ini dengan speech dan performa. Ya, terlihat nggak sih? Nggak terlihat. Saya sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak MES, atau saya selalu bilang the guys of MES, the MES guys, cowok yang mendominasi ruang seni di sini. Saya senang bertemu, dan saya senang juga ikut pertemuan mereka. Tapi dari dulu saya selalu mikir, kenapa pilih nama yang MES ya? MES itu untuk saya punya macam-macam arti yang saya pikir ternyata hampir semua bisa cocok deh dengan karakter-karakter yang di MES ini. Yeah. Tapi mungkin sejak kita dapat penjelasan dari Work bahwa ruang ini, ruang itu, kelihatannya apa sudah banyak arti dari MES sudah tidak mungkin terlaku lagi sekarang. Tapi kita harus lihat. Jadi speechku berhubungan dengan performanceku, disebut performance. Aku tidak mau sebut sebagai performance karena itu cuma semacam guyon aja, lucu aja. Tapi aku sebut sebagai the mess up project. Dulu aku sering main ke MES, aku saya antar tamu ke MES pada waktu masih di pos misalnya Anggi. Atau juga di MES yang dulu antar tamu yang main ke Cimeti, terus mau lihat ada apa lagi sih di Jogja, terus aku anak antar ke anak-anak MES. Sering nggak ada orang di ruang, atau masih tidur, berantakan, gitu-gitu. Terus aku pernah diskusi sama Anggi, tolong dong kasih jam buka yang jelas gitu loh, supaya kalau jam segini bisa begini ada yang bisa menjaga. Wah, kita selalu 24 jam lah. Pokoknya 24 jam kita bisa ke sana, tapi belum mesti ketemu seniman yang terkenal ini. Aku cari MES di kamus. Konotasi MES artinya a dirty, untidy, or disordered condition. Or a confusion situation. Sesuatu yang kacau dan kotor. Atau dengan kata yang lain, berantakan. Mess in. Apa itu mess in? Itu ikut campur. Mereka juga ikut campur dengan segala hal. Sendiri rupa di Jogja itu anak-anak mess pasti ikut campur. Terus ikut campur hal pribadi juga pasti ikut campur. Mess about. Apa itu mess about? To be lazy. Atau malas-malasan. Bermalas-malas. Cocok gak sih? Banget. Mess with somebody.
annoy, to worry, or cause problems for someone. Don't want to mess with the guys. Atau jangan main-main dengan seorang. Ada istilah lain lagi dengan mess. Mess with something. To become involved with something dangerous. Terlibat dalam sesuatu yang bisa berbahaya. Mess up. Perform poorly. Bikin sesuatu kacau, mengkacaukan sesuatu, menggagalkan. Mess around. Apalagi mess around. To be involved in immoral or unethical purposes. Terlibat dalam sesuatu yang tidak bermoral atau sesuatu yang tidak etis. Berselingkuh. Bagaimana ya semua dengan kata-kata ini? Apakah berhubungan dengan mess atau enggak? Aku kasih untuk proyek saya kasih dua opsi. Publik ini boleh pilih. Ini namanya The Mess Up Project atau The Mess Around Project. Kalian bisa pilih Mess Up atau Mess Around. Yang cocok dengan The Mess Boys apa? Mess around atau mess up? Mess around. Mess around. Mess around. Oke. Sekarang saya akan bikin semacam intervensi atau bikin semacam periksaan atas The Mess Boys. Pertama, kita perlu air suci. Pas steril. Bikin steril dulu ya sebelum aku diperiksa. Ini bukan air dari Jepang kan? Enggak, ini harus habis. Serono loh. Pas aku penuh. Air suci. Ini manajernya juga messing around ini. Saya mess cewek. Sekarang aku ajak satu persatu masuk ke kamar mandi sama saya. Waduh. Saya harus ya periksa sesungguhnya. Dan ini akan direkam. Jadi saya harap saya bisa betul-betul membongkar semuanya hal berhubungan dengan messing up atau mess around gitu. Dan cerita-cerita yang kepribadian yang semoga bisa muncul semua. Filenya kita baru bisa bongkar dengan 5 tahun kemudian. Jadi tidak bisa dilihat sekarang. Jadi dengan 5 tahun, tanggal berapa sekarang? 28 Oktober. Oke, 5 tahun kemudian kita bikin acara untuk membongkar file yang kita bikin malam ini. Oke, sekarang. Kalian yang potong ini, saya udah mulai masuk ke ruang WC dengan salah satu. Kalian bisa. Urutannya gimana? Ya, aku nanti sepanjang satu. Mbak Mela potong-potong dulu. Nanti ya, Pak. Kedua. Silakan. Oke. Musik silakan. Ya, musik.
Yes. I was in the center.